yang lagi viral guys, angkatan Omicron PMI dengan tujuan penempatan di Taiwan. Biaya pemberangkatan itu 30 juta dan sampai sana ada potongan 12 bulan dan setiap bulannya itu 17.000 NT dolar, bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Yang lagi viral guys, yang lagi rame banget diperbincangkan, yaitu seorang mas TKL yang ada di Taiwan. Dia up video di TikTok yang memberitahukan bahwa ada salah satu temannya yang baru saja datang ya dari Indonesia, baru sekitar 1 bulan kerja di situ. Jadi bisa dibilang masnya ini angkatan Omicron ya, dan di situ dijelaskan bahwa masnya ini ada potongan selama 12 bulan dan per bulannya itu bayar 17.000 NT dolar, dan waktu berangkat ke Taiwan masnya ini juga membayar di PT sebanyak 30 juta rupiah. Bayar 30 juta sesasi kandang-kandange ya. Sesasi 8 juta setengah tok nggih. Gajian manajer Indo. Oh iya. Kredit terus wis kena bos 8 juta setengah. Loh, bulane bos. Iya. 17.000. 17.000 potongan. Ampun, wis ora kuat mikir. Otake ngebleng. Pikir dhewe pokoke, Rajo. Kata-katane, Jo. Mumet dhewe. Bukan main ya guys, ini saya dengernya saja udah sesek banget ya rasanya, apalagi ini yang jalani. Bayangkan sebanyak itu biaya penempatan pekerja migran di Taiwan di sektor pabrik atau formal. 30 juta itu untuk pemberangkatan, terus ada potongan selama 12 bulan, per bulannya 17.000 NT dolar. 17.000 kali 12 bulan sama dengan 204.000 NT dolar. Kalau dikalikan plus 500 umpama, itu kurang lebih 100 juta ya. Ditambah 30 juta, jadi biaya penempatan ke Taiwan itu 130 juta rupiah. Ngenes dan sangat ngenes. Kayak nggak percaya ya guys, tapi ini nyata dan ini beneran. Ada potongan 17.000 kali 12 bulan, dan ada juga yang berangkat ini angkatan Omicron dengan tujuan Taiwan, sektor formal juga. Ada juga yang potongannya itu hanya 6 bulan, cuma biaya pemberangkatannya di Indonya itu bayar PT sekitar 60 hingga 70 juta rupiah. Jadi teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan ini mikir panjang ya, uang sebanyak itu untuk biaya proses ke Taiwan. Dan di Taiwan pun gaji ya sekitar 10 juta lah ya, itu kalau ada lembur juga bisa lebih. Dan mungkin akan lebih baik ke Korea saja ya, biayanya mungkin agak sedikit lebih rendah, cuma ya itu prosesnya lama dan berbelit-belit. Well, tetap ciao ya mas, semoga pabriknya itu bagus, sebanyak lemburan, kerjanya juga enak, sehingga potongannya itu segera lunas dan bisa menghasilkan uang yang banyak, dan ya pastinya bisa pulang dengan membawa kesuksesan, amin. Next, berita dari Hong Kong. Beberapa hari lalu ada sebuah video yang viral ya di kalangan PMI, di mana ada seorang pekerja migran di Hong Kong, seorang TKW ya, tiba-tiba dia pingsan. Ada yang bilang banyak ini pingsan karena habis vaksin, ada juga yang bilang karena mabuk, dan ada juga yang bilang bahwa mbaknya ini meninggal. Dan dilansir dari suara BMI.com, seorang PMI di Hong Kong pada hari Sabtu ya, 4 Juni 2022 heboh karena tiba-tiba terjatuh saat liburan bersama teman-teman. Ia tiba-tiba tak sadarkan diri atau pingsan, dan petugas yang datang segera mengevakuasi TKW tersebut dengan memasukkan ke dalam sebuah kain untuk diangkat ke ambulan yang telah disediakan. Teman-teman yang berada di lokasi kejadian seketika heboh dan menjadi tontonan, bahkan ada yang mengira bahwa mbaknya ini tidak bernyawa lagi.
Dari keterangan teman-temannya yang kebetulan berada di sana, mereka mengatakan kalau mbaknya terlihat kecapean. Dia berjalan sendiri tiba-tiba jatuh pingsan. Karena di tempat tersebut jarang ada anak-anak Indonesia yang libur, beruntung ada orang Cina yang membantu memanggilkan petugas dan juga ambulan. Kondisi gak sadarkan diri, badannya lemas dan dingin, sudah diolesi minyak penghangat namun tak kunjung sadar, ujar saksi mata. Ya kasihan mbaknya, kita doakan bersama ya guys, semoga mbaknya ini baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.